Selamat datang di channel kami umam.com. Oke guys, ini adalah hari kedua pencarian korban tenggelam seorang remaja asal Duku Sindru, Desa Kandang Mas, yang bernama Sofa. Sampai hari kedua sore ini belum ditemukan, dan para tim SAR, tim relawan ini gabungan dari Pati, Jepara, Kudus sudah kembali ya. Ini mau pulang karena sudah sore, dan rencananya besok pagi jam 8 Jumat Kamis ya, akan dilanjutkan lagi sampai 6 hari ke depan. Korban Sofa ini hendak menyeberang waduk ya teman, tapi sampai di tengah-tengah korban mengalami kram dan korban kehabisan nafas, dan korban sempat ditolong para temannya tapi tidak tertolong. Dan semoga proses pencarian ini kedepannya mungkin besok pagi hari ketiga supaya cepat ketemu ya teman. Ini adalah para tim SAR dari MTA ya. Ini juga akan pulang ya. Dan teman-teman, ini adalah tempat Sofa tenggelam yang saya lingkari merah itu ya. Itu adalah titik dia tenggelam. Okay.
Tuh dhewean ha. Iya. Ya, kok engko bengi ketok kowe kene. Halo teman, ini adalah titik sekorban tenggelamnya yang Salenggar ini. Dan ini para relawan mau pulang karena sudah sore dan akan dilanjutkan besok lagi. Oke teman, sekian dari saya, salam umam.com.